Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid. My channel. Now while it escaped, so gua nafal itu sendiri. Dan sekarang gua akan unboxing lagi. Ya karena gua lagi rajin-rajinnya beroperasi dengan unboxing. Okay. Okay, kalau kemarin itu kita unboxing headset. Tapi Bluetooth. Kalau sekarang yaitu headphone yang lebih besar, guys. Oke, okay, guys. Ya. Nah, tetapi ini bukan headphone Bluetooth, guys. Melainkan headphone gaming, guys. Headphone gaming. Kalau kemarin itu kita unboxing headphone Bluetooth-nya, guys. Ya. Terus sekarang adalah headphone gaming. Oke, langsung saja. Mari kita unboxing. Ini dia headsetnya. Maksudnya headphone-nya. Sini terdapat. Tulisannya teman-teman headset gaming ya teman-teman. Terus di sini X2J itu nggak tahu gua. Terus mereknya itu adalah offline, tapi ini kayaknya kayak Xiaomi Redmi-nya ya. Jadi kayak apa lah ya? Oke, langsung saja kita unboxing saja. Harganya cuma 140.000 saja. Buat di sini ada spesifikasinya. Di baliknya. Oke, ini dia speknya. Ya, ini kalian bisa baca kalau kalian bisa. Ini terdapat ya teman-teman, di sini gambar, terus di sini plastik, di sini tembus pandang agar kita tahu apa yang kita beli di sini. Oke. Okay. Di sini juga dilengkapi dengan headsetnya. Oke, okay, langsung kita buka. Mari kita unboxing-nya. Ya, ini dia. Mari kita ambil. Ya, kosong guys ya, kosong. Udah nggak ada, oke. Langsung kita ke intinya aja, yaitu headsetnya. Dia headsetnya, headphone-nya maksud gua. Ya, di sini ada kayak karton-kartonnya, kemudian karton.
buat penahannya. Ini juga bisa kalian kita ambil. Ya, ini dia headphone-nya. Oke. Di sini terdapat kata atau mereknya, teman-teman ya. Di sini ada offline, teman-teman, dan di sini bahannya itu plastik, teman-teman ya. Plastik, plastik. Dan di sini terdapat gabusnya, teman-teman. Dapat gabus dan pastinya di soundnya juga ada gabusnya juga agar telinga kita bisa nyaman. Dan di sini terdapat logo R ya teman-teman ya. Di sini ada R, kata-kata R. Ini kalian bisa longgarin, terus kalian bisa kecilin. Nah, di sini juga guys. Tapi sedikit. Terus di sini juga ada mic-nya, mic yang bisa kalian putar kayak gini, guys. Ya, kayak gini. Pakai, enggak pakai. Pakai, enggak pakai. Buang. Oke. Di sini dan kabelnya hanya satu. Segini tadi enggak dua, jadi satu. Ini kabelnya. Start di sini ada. Volume. Volume. Terus sini adalah cap-capannya dua. Yang satu buat dengarkan lagu guys, dengarkan lagu, dan satunya buat mic-nya merah mic dan hijau yang ini guys. Di sini headphone-nya itu ngebas guys, jadi kalian jangan ragu-ragu untuk membelinya guys. Ini tidak ada indikatornya, jadi ya biasa aja gitu. Terus talinya itu terbuat dari, kok tali kabelnya itu terbuat dari kain guys, jadi nggak mudah bengkok, itu nggak mudah rusak. Nyediakan, oke. Ini main lumayan panjang, dan segitu aja buat kita unboxing pada bulan Ramadan yang suci ini guys ya. Gua Naufal Ijab mau cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bye bye. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya.